sudah satu risik angkat kepala bola dan bang ketika cara terbaik MBR terjadi mencoba ada serangan balik dan Marabon jabret masih di mati Marabon jabret masih di mati. Rijal, Gunawan Kancil, Dalan dan juga Teddy Bear di bawah suatu pelatih DDI dan juga asisten pelatih Mas Adi. Dan baik kita mulai kembali, saya Bung Cipong akan melaporkan jalannya pertandingan di pertandingan semi yang pertama di mana dua tim raksasa MBM berhadapan dengan Gibonet di laga kedua. Satu gelaran turnamen bola voli termewah terpedas sepanjang masa Agam Jaya Cup 2021. Baik, perhatikan di sudut arena kepunyaan daripada Agam Military, B2R, Geprek Minho, kemudian juga RC Sport, Exclusive Clothing, Burayut, Simaru, dan juga C72 Jersey, yang telah ikut mensukseskan dan juga mendukung acara gelaran turnamen Akbar Agam Jaya Cup 2021. Baik, sementara tim daripada Kubangan menggunakan jersey berwarna merah, menempat di tempat berada di samping kiri kami, sedangkan MDN menempat di tempat berada di samping kanan, menggunakan jersey berwarna biru dengan berkolaborasikan warna silver. Dan peluit panjang telah berbunyi tanda pertandingan sudah dimulai. Dan sayang sekali diterima di mana modal utama kali ini kurang sempurna sehingga kembali skor 1-0 untuk kebelakang tim daripada MDN. Ajak-ajak kepada pelarangan kita saksikan dilakukan sesudah satu resip akan kembali cepat. Wow, sayang sekali diterima di mana satu pukulan cepat yang kurang sempurna kali ini, sayang sekali dilakukan pemain sembara dari sehingga poin kembali pertama untuk tim daripada MDN menjadi 2-0. Ajak-ajak lakukan sesudah satu resip akan kembali berada dam satu spike yang dibaca dengan baik kita saksikan akan kembali bola di ruangan dalam bola ke belakang satu penempatan bola dan spike. Oh, masih dibaca dengan baik rally pacar rupanya terjadi yang satu pukulan yang sangat baik dilakukan itu. Kita saksikan kemenangan 3-0 gendungan sementara untuk unggulan tim daripada MBR di pertandingan set yang pertama. Akankah tim daripada Gibonet kali ini bisa mengejar ketinggalan yang hanya terpaut 3 poin saja. Acak-acak lagu asep, satu resip akan cep-cep-cep-cep. Lagi dibaca dengan baik, kita saksikan dorong ke belakang. Dan kali ini sudah open berbilang, dorong bola kan. Satu unggulan keras kembali, endor rupanya. Kita saksikan ketika mendapat poin tim daripada MBR terjadi 4-0 di pertandingan set yang pertama. Baik, perhatikan di sudut arena kepunyaan daripada Geprek Minho. Sementara sudah 6-1 atlet dibayar mahal tim daripada MDN. Siapa di sana Irwan? Timbang-timbang bola kali ini sudah Irwan kepada belakang. Lakukan sesudah satu reset angkat kembali bola. Marabon, spike. Oh, masih dapat dibaca dengan baik. Umpan kembali bola dan cer-cer. Allahu Akbar. Satu tembakan Edo Tijar kembali guncang pertahanan tim daripada Cipolet dengan kecepatan 200 km per jam. Melesat bagaikan busur panah menggelegar bagaikan halilintar. Bam! Kembali beralih ke lapangan. Lakukan sesudah. Satu masih di sana. Angkat kembali bola dan teras itu pun. Namun kembali dapat dibaca dengan baik. MBR terjadi mencoba ada serangan balik. Dan dapat dibaca dengan baik. MBR terjadi mencoba ada serangan balik. Dan lagi-lagi satu pukulan roket kepunyaan daripada Edo. Guncang pertahanan tim daripada Cipolet dengan skor arah persebaiknya tim daripada MBR kali ini yang akan unggul di pertandingan set yang pertama. Perhatikan di sudut arena kepunyaan daripada Agam Militari. Acak-acak kepada belakang lakukan sesudah satu rumpa yang kurang sempurna sayang dilakukan pemain Gunawan Kancil sehingga kembali skor pertama untuk tim daripada Abdaan. Acak-acak siapa di sana di sudut arena kepunyaan daripada RC Sport lepaskan sesudah satu resip umpan kembali bola cetak. Memang satu tembakan halam jana kepunyaan daripada Derek Omis kembali guncang pertahanan tim daripada MDN dengan kali ini berubah skor menjadi 1-7. Ancang-ancang siapa di sana sementara sudah tampak Derek satu reset agak kembali sang setar lagi dibaca dengan baik open kembali bola Parabol jabret masih dibaca Parabol jabret masih dibaca rupanya satu tembakan gale dan satu poin pun terhasil dilakukan dengan baik para pemain tim daripada Kibolet sehingga skor menjadi 2-7 kedudukan sementara. Ancang-ancang siapa di sana dari satu reset open 1-3 jabret 1-3 jabret bam 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 cepat tepat akurat satu tembakan cepat Willy kaki daripada MDN ataupun sebaliknya tim daripada Kibolet dua tim raksasa yang berlaga untuk satu gelaran turnamen Agam Jaya Cup 2021. Oh, satu jam sepertinya kali ini error sehingga tidak punya tim daripada Kibolet. Ancang-ancang siapa di sana? Yes, sir.
depan kali ini. Sosok pemain senior tim dari Berat Kibonet anjak-anjak. Lepaskan sudah satu passing akan kembali balas. Spike! Oh! 1-4 back semi mampu dilancarkan dengan baik lewat satu tembakan Willy Nutrogan. Satu atlet tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja. Willy namanya. Kita saksikan Willy di sudut arena kemudian daripada C72 Jersey. Lepaskan sudah satu risik angkat kembali bola dan BAM! Sudah satu risik angkat kembali bola dan BAM! Memang! Lagi-lagi satu pukulan roket kemudian daripada Gunawan dengan kecepatan penuh guncang pertahanan tim dari perangkat BN. 4-9 kedudukan sementara. Lakukan jump-jump. Satu resip open jump-jump. Satu kereasi tim kemana namun berhasil dipatahkan dengan baik. Serangan balikan BN. Cepat-cepat namun dapat dibaca. Lagi umpan spike. Yo! Satu timing yang sangat baik. Lewat satu umpan panjang satu sektor kelemahan Indonesia. Siapa di sana rupanya Mas Galit Permansa. Sosok atlet pemain bintang tim dari perangkat dan kali ini satu Raisin angkat kembali bola Parabol jeblet lagi tiba-tiba dengan sempurna lepas 1-2-3 dan satu pukulan back attack rupanya kali ini lewat kemulakan satu masih bukan jeblet memang satu poin dua kali ini berhasil dilakukan pemain Yode Kandil luar binasa. Kita saksikan satu serangan cepat MPN kali ini terhempit satu pemain tim daripada Unicat Neo. Sementara kembali skor pertama untuk tim daripada Kibonet menjadi 5-10. Lakukan sudah satu pasti bisa angkat kembali gol. Oh, dan kita cerdikan sempurna. Umpan kembali jep. Allahu Akbar. Lagi satu tembakan keras Mas Gunawan Kancil dengan kecepatan 700 km per jam guncang pertahanan tim daripada Kandang. Siapa di sana sementara sudah tampak batang hidupnya? Pak Rijal lepaskan sudah satu peluti reset di sana umpan dibaca dengan baik kita saksikan masih passing ataupun umpan langsung kita saksikan saja keterangan. Namun kali ini satu penyelamatan yang kurang sempurna dilakukan saudara Perry Omis sehingga poin kembali bertambah untuk tim daripada Kandang menjadi 11 anak kedudukan sementara leading 5 poin ataupun kita saksikan ancang-ancang di sudut arena kemudian daripada Chandra Kalong Official satu channel YouTube yang berikut jalannya pertandingan memang terbang melayang bagaikan layang-layang putus dari benang. Satu pukulan cepat kali ini Mas Yudi Kandil terbang menerbang. Kita saksikan ancang-ancang kemana bola diarahkan 7-11 kedudukan sementara. Lepaskan sudah satu reset angkat kembali bola dan bang 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 Beijing. Lagi-lagi satu pukulan haram jangka kepunyaan daripada MDN guncang pertahanan tim daripada Kibonet. Sudut karena kepunyaan daripada Eja R. Dimitri. Beberapa channel YouTube Jawa Barat yang hadir yang meliput jalannya pertandingan. Satu resip angkat kembali bola jeker. Memang Yudi Kandil 170 cm tinggi badan dengan berat badan 65 kg dengan ukuran sepatu 59. Itulah Mas Yudi Kandil. Lagi balik ke lapangan untuk melihat jalannya pertandingan. Satu paraya setumpuk di sana. Namun satu penyelamatan yang kurang sempurna dilakukan pemain Yusuf. Sehingga kembali skor pertama untuk tim dari para MDN. Siapa di sana? Irwan. Atlet muda berbakat kiraan Indonesia. Irwan lepaskan satu peluting. Race di sana. Umpan kembali jeblek. Dan satu pukulan yang kurang sempurna dilakukan saudara Derry. Sehingga kembali poin pertama untuk tim dari para MDN. Menjadi 14-8 di pertandingan set yang pertama. Kita saksikan ancang-ancang lepaskan set sudah. Satu reset umpan satu dan jebret. Memang lagi-lagi satu pukulan Cepi Arif kali ini kita saksikan dengan satu strike juga kemudian daripada Cepi Arif sudah diantisipasi para pemain tim daripada MDN. Kali ini serangan balik rupanya lewat satu pukulan roket kepunyaan daripada Gali. Kita saksikan saja menerang satu pukulan rudal kepunyaan daripada Gali kembali guncang pertahanan tim daripada Kibonet. Ancang-ancang lakukan shot satu pasif besar angkat kembali bola jebret. Satu pukulan back attack Gunawan kali ini kurang sempurna dan sementara skor kali ini masih memimpin tim daripada MDN dengan skor 16-9. Ancang-ancang kepada bola dengan di sudut arena kepunyaan daripada Burayung Simaru satu pasif open kembali bola. Oh, satu pasif bawah rupanya kurang sempurna dilakukan ngejepit sehingga kembali poin pertama untuk tim daripada MDN menjadi 16-10 ya. Dan kita saksikan sepuluh enam belas kedudukan sementara. Kita saksikan ancang-ancang siapa di sana. Yusuf satu passing sudah angkat kembali bola dan jebret. Memang
Stasful kali ini. Satu tembakan Aling rupanya kita saksikan. Oh, satu atlet di Bondong tim dari para FDN Aling Arab rupanya. Kita saksikan saja di tengah ancang-ancang kepala bola diarahkan. Dan kami dilepaskan shot. Satu passing sudah angkat kembali bola. Seorang bola ke belakang. Dan masih dapat baca dengan baik. Satu pukulan passing. Masih mencoba melihat penyelamatan yang kurang sempurna sekali. Satu penyelamatan bisa kurang sempurna. Sehingga kembali poin pertama untuk tim daripada Cibonet. Menjamin 11-17. Mampukah tim dari perjuangan kali mengejar ketinggalan di pertandingan set yang pertama? Ancang-ancang lepaskan sebuah jump shot. Satu reset empat kembali buat jebret, jebret. Lagi dapat baca dengan baik. Serangan balik kali ini. Dorong bola ke belakang. Terhentik satu poin. Bola Raymond dia mampu dengan serangan dengan baik Besong. Sehingga kembali skor pertama untuk tim dari perjuangan menjadi 12-17. Sangat menegangkan menterakan buat tim raksasa yang berlagak di kesempatan siang hari ini. Kembali satu umpan menjadi Ahan Aji di sana. Namun satu tembakan yang baik dilakukan Ali. Kembali satu spike Ali Nurdin, sang spiker handal terbang Indonesia. Kita saksikan 18-12 kedudukan sementara untuk unggulan tim dari belakang. Dan acak-acak lakukan siap sudah. Satu racing akan kembali bola dan dibaca dengan sempurna. Lagi satu umpan dan jebret. Memang satu poin belum kepunyaan dari para Bison kali ini. Tidak mampu kita saksikan permainan tim daripada Kibonet Blasio, tim daripada Kibonet. Kali ke lapangan pandangan mata kita untuk kembali menyimak jalannya pertandingan. Ajak-ajak di mana para penyerahkan dan juga sudah. Satu pasti kita kembali bola dan jebret. Allah Akbar. Lagi-lagi satu tembakan haram jangan kepunyaan daripada Unika Edil. Kuncang pertahanan tim daripada Ander. Ancang-ancang siapa di sana? Lakukan shot sudah. Satu reset open jump. Cepat tepat akurat lagi-lagi satu pukulan balasan sang winger handal kedapat Indonesia. Bisa kapan? Lagi kita saksikan di seluruh arena kepanjangan dari para Brian Simar. Kemana bola diarahkan kita saksikan angkat bola tinggi. Lepaskan sebuah jump shot. Satu reset open dan jebret. Memang. Lagi-lagi satu atlet yang sangat menakutkan. Manusia terbang rupanya Unikan yang kembali mencoba melakukan satu pukulan juga. Ancang-ancang lepaskan sudah. Satu reset angkat kembali bola dan miskomunikasi. Satu timing yang kurang sempurna sekali di sana ada seorang Nedo. Lagi kembali poin pertama untuk tim daripada Kibonet. Siapa di sana ancang-ancang sementara sudah tampak batang hidungnya. Gunawan Ganjil, atlet muda berbakat kedepan Indonesia. Satu reset empat jebret. Memang tidak terlalu keras tetapi sangat mematikan bagikan ular kubra yang berbisa. Satu sentuhan manja rupanya kali ini dilakukan seorang Pison. Kita saksikan ancang-ancang di sudut arena kepunyaan daripada C72 Jersey dan juga RC Smart. Lagi satu umpan manja dan luar biasa satu penempatan bola kali ini dilakukan Yoni Kandel si anak terbang. Kita saksikan Yoni Kandel manusia terbang di sudut arena kepunyaan daripada Ejagar Dimitri. Satu passing umpan kembali bola dan cederaan. Memang satu pukulan Edo kali ini dengan perasaan tumpuk sunsetter kemarin Indonesia kembali mampu menambah poin menjadi 22-16. Ancak-ancak lakukan sesudah satu pasti kumpulan kembali bola jep jabrat wow magic. Satu pukulan meroket kepunyaan daripada Mas Yudi Kandil kembali kuncang pertahanan tim daripada Ander. 17-22 umpan terbayar lunas impas lewat satu pukulan keras kali ini dilakukan surat Edo. Ancang-ancang di sudut arena kepunyaan dari para Brian Cimaru. Siapa di sana Edo kejar rupanya lepaskan jump shot. Satu passing satu passing bawah kecol dilakukan Mas Gunawan Ganjil sehingga kembali poin pertama untuk tim dari para MDM menjadi big spine 24-17. Lepaskan jam sekurang sempurna meternya. Satu kontrol yang sangat baik dilakukan tadi sang libero handal kerabat Indonesia. Siapa di sana kali ini Yusef Kirman. Ancang-ancang lepaskan sebuah set. Satu passing sudah umpan jebret. Dan lagi-lagi satu pelanggaran dibuat Edo rupanya. Tapi dulu menyentuh net di mana the kokon dengai the net ya. Satu tangan jahil rupanya lebih dulu menyentuh net. Ancang-ancang di mana bola diangkat. Lakukan sudah. Dan rupa rupanya tim daripada Kibonet kali ini mulai mengejar ketertinggalannya dengan mempersempit angka menjadi 20 termegah sepanjang masa. Angga Jaya Cup 2021. Baik beralih ke lapangan siapa di sana sementara sudah tampak Yose. Ancang-ancang lakukan sudah. Satu passing umpan kembali bola dan jebret. Satu poin blok kali ini berhasil dilakukan
dengan baik pemain serang Cepet Arif, sehingga kembali poin pertama untuk tim dari Paragi Bolet menjadi 21-24. Saat menegangkan, lakukan siap sudah satu klasik, akan kembali berhasil baik, dan lagi-lagi pelanggaran dibuat para pemain tim dari Malang MDM. 22-24 sangat menegangkan. 22-24 kedudukan sementara. Ancang-ancang kembali-kembali lakukan siap sudah satu klasik, akan kembali berhasil satu pukulan Robson Alberti di sana, satu pukulan balasan dibaca umpan dan doa Alberti masih mencoba lagi satu umpan dilakukan dan game dengan skor akhir 25-22 dimenangkan tim dari Barang dan Galut.